Dari kemarin lama banget upgrade-nya ya. Oke. Tukang gue udah ada 4, mantap. Made in heaven. Halo guys, selamat datang channel Game Joestar guys. Ya, kali ini gue bakal nunjukin gimana sih progres gue dalam bermain COC di hari ke-14 ya guys. Oke, tinggal bakar-bakar yang ada di pojok ya guys. Ya. Camp tuh ada 4 anjir. Oke, udah menang, dapat 16 trofi. Oke guys, di hari ini ya, lihat tuh game gue tuh udah 4, 5, 6. Dan tadi gue baru aja nyelesain match ya, multi pemain, dan gue dapat 1250 trofi. Artinya gue dapat 450 game. Let's go, berarti game gue udah 906 ya. Untuk bangun si tukang-tukang itu butuh 1000, berarti butuh 94. Gue bakal nyari sisanya ya, 94 jam kayaknya. Ini aja deh, raih 5000 poin di tantangan musim 4995, strip 5000 nih, kurang 5 poin di tantangan musim. Berarti ya, gue mau cek di tantangan musimnya tinggal berapa nih, ada apa. Oh ini nih, hancurkan 12 kali meriam. Oke, jadi ini meriam yang terakhir ya nih, di sini nih. Gue mau all in aja di sini, hancurin gerbangnya dulu, baru please mati, please mati, please. Oke, berarti udah ya, achievementnya udah, tantangan udah ya, kalah nggak masalah, nggak bintang 3 pun nggak masalah gitu loh, karena ya gue ngincer itu doang. Oke, mari kita claim, dapat 50, berarti gue kurang 43. Gue mau nyabut-nyabutin ini dulu ya, pohon-pohon yang ada di sini belum gue cabutin cuy. Oke, jadi ini pohon terakhir yang ada di sini ya. 3, 2, 1. Oke, gue punya 969, berarti kurang 31 game ya. Oh ini nih, gue mau menghancurkan 100 aula tukang di pertempuran versus 91 strip 100. Berarti gue harus menghancurkan 9 aula tukang di versus ya. Oke, jadi roboh kan sudah 99 ya. Berarti gue kurang 1 lagi menghancurkan aula tukang di versus. Let's go. Kali ini gue pakai barbarian sama ini ya, giant ya. Ternyata seru cok, dari kemarin gue pakai archer susah banget. Pakai ini tuh nih, harus pinter-pinter ya, nyari jebakan terus menghindari palu. Oke, roboh kan sudah selesai ya guys ya. Oke, jadi sudah sempurna ya guys ya. Oke, menang, pencapaian diraih, let's go. Berarti dapat berapa nih, 99 ditambah 30, anjir tuh kurang satu cok, kurang satu anjir. Gue dapat dari mana, masa gue harus nunggu pohon-pohon tumbuh ya, lama banget. Gimana ya, apakah ada achievement yang gampang? 8 kota susah, lama anjir. Penyimpanan emas level 10 lama, tingkatkan kastil clan level 4 lama anjir. Yang cepet apa ya? Oh ini nih, menangkan 50 bintang di peta kampanye. Peta kampanye itu apa cuy? 38 strip 50, berarti gue udah punya dong. Coba gue search di Google dulu ya. Oh, peta kampanye itu pemain tunggal anjir. Berarti gue kerjain pemain tunggal ya. Gue mau ngerjain kota Gobo dulu, nu masih bintang 2 ya. Oke, sudah ya guys ya, gue udah nyerjain 50 bintang di ini ya, apa namanya pemain tunggal ya. Oke, mari kita klaim 10. Oke, jadi ada 1009 game. Marki bui, mari kita beli menara tukang pondok tukang yang keempat ya guys ya, sumber daya pondok tukang. Akhirnya coy, akhirnya
gue dapat tukang lagi. Akhirnya tukang gue ada 4 anjir. Dari kemarin lama banget upgrade-nya ya. Oke. Tukang gue udah ada 4, mantap. Oke, jadi tujuan gue kali ini hari ini sudah tercapai ya guys ya. Dan ya segitu aja dulu video kali ini. Thanks banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.